Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala dan kita berada dalam keadaan sehat wal afiat. Ke mana kita hari ini, Mama? Melaka. Melaka. Kenapa tu nak ke Melaka? Tengok cucu, baru baik COVID. Alhamdulillah. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bawah ni air lah noh, jambatan ni. Tidak pulau ni. In 300 meters at the roundabout take the first exit. Alhamdulillah kami baru saja sampai di Melaka ini dan sekarang ini kami sedang menuju untuk ziarah dan itikaf di sebuah masjid yang didirikan di pulau buatan manusia di tepi Selat Melaka. Banyak negeri ada masjid terapung dan masjid ini dikenali juga sebagai masjid terapung bagi negeri Melaka. Ianya seolah-olah terapung bila air pasang. Dan masjid ini adalah destinasi yang biasa dikunjungi oleh pelawat-pelawat, pelancong-pelancong yang datang untuk melancong ke negeri Melaka. Di hadapan itu jelas kelihatan masjid yang kami ingin ziarah ni, iaitu masjid yang diberi nama Masjid Selat Melaka. InsyaAllah kita akan ziarah dan itikaf dalam masjid ini. Sekarang kami sedang memasuki kawasan parking masjid ini dan saya lihat kawasan parkingnya agak luas juga, boleh menampung banyak kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Haji? Alhamdulillah. Ambil wuduk di mana, bang? Sini. Sini? Okey, terima kasih. Sebelah kanan, sebelah kiri, tangga sebelah kanan. Okey, okey. Jelas kelihatan nama masjid ini Masjid Selat Melaka yang dibina di satu kawasan dipanggil Pulau Melaka. Pulau Melaka ini bukan sebuah pulau yang kita terpaksa naik bot untuk datang ke sini, tetapi ianya pulau buatan manusia. Saya sekarang sedang menuju ke Dewan Solat Utama Masjid Selat Melaka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dewan solat utama masjid ini biasa seperti mana masjid-masjid yang saya pernah ziarah, kapetnya warna biru dan safnya warna putih.
inilah keadaan mimbar dan juga mihrab masjid ini. Dan ia ada dua tingkat tempat solat. Dan ini kita lihat bahagian dalam kubah. Cantik sebenarnya. Sebahagian daripada dewan solat bahagian atas. Dan ini pintu di mana kita boleh lihat laut ataupun Selat Melaka. Tempat solat muslimat di sini, di bahagian belakang dewan solat ini. Dan ini pintu masuk utama. Ada kipas gergasi di atas ini. Saya bilang ada 3 kipas gergasi. Dan ini mimbar, ukiran kayunya sangat menarik. Hati saya rasa agak terusik bila solat dan itikaf dalam masjid ini. Lebih-lebih lagi rasa ketenangan apabila saya mendengar desiran ombak daripada Selat Melaka. Sekarang saya menuju ke Anjung Tinjau di luar masjid ini menghala ke Selat Melaka. Wah, cantik sekali Selat Melaka kebiru-biruan. Sebenarnya hati siapa-siapa pun akan terusik apabila berada dan solat dalam masjid ini. Nama apa? Umar bin? Syukri. Oh, datang dari mana ni? Batu Berendam. Batu Berendam. Datang saja melawat lah. Datang melawat lah. Ni siapa ni? Adik-adik lah. Adik. Oh. Ya, adik nama apa adik? Ali. Ha? Ali. Ali. Ni kakak ni nama apa? Mana. Oh, sekolah dah ke belum? Dah. Okey, terima kasih ya. Dari luar ni saya cuba tengok seni bina luaran dia, masjid ini. Seni bina yang unik, cantik ya. Alhamdulillah, saya sekarang sedang menuju keluar daripada Masjid Selat Melaka ini setelah saya solat dan juga itikaf sebentar tadi. Saya kagum dengan masjid ini. Dia seakan-akan masjid terapung di tepi Selat Melaka. Pandangan daripada bahagian luar masjid, ini adalah menara. Menara ini ada rumah api yang boleh digunakan oleh nelayan-nelayan di pesisiran pantai. Dan di setiap penjuru masjid ini ada binaan yang menempatkan kubah yang kecil. 4 semuanya mengapit satu kubah yang besar di tengah-tengah masjid ini. Binaan di 4 penjuru ini seakan-akan buluh yang dibelah 2 bahagian pangkalnya. Apabila kita lihat dari sudut pandang yang lain, di sini jelas kelihatan apabila air laut pasang, maka masjid ini akan jadi seolah-olah masjid yang terapung. Walaupun sekarang ini kita nampak tiang-tiangnya, tetapi saya jangka bila air pasang, dia akan menjadi seolah-olah masjid yang terapung. Sangat cantik sebenarnya melihat daripada sudut pandang ini. Sekiranya kawan-kawan berada di Bandaraya Bersejarah Melaka dan agak penat melawat banyak tempat-tempat bersejarah, bolehlah datang ke Masjid Selat di Pulau Melaka ini untuk R&R, solat dan juga itikaf. Jangan lupa untuk like,
subscribe dan share video saya ini. Mudah-mudahan ianya memberi sedikit manfaat kepada sahabat-sahabat semua. Sehingga berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Saya Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.